Febi Yuliska, Mualimah Reni Hasfita Yandi, Mualimah Isma Dewi, Mualimah Duryana. Are you ready to study? Ready! So, jadi nah, sebelum belajar, kita bersihkan dulu ya lingkungan di sekitar kita. Kalau ada sampah, kita buang pada tempatnya. Karena lingkungan yang bersih akan terlihat indah dan kebersihan sebagian dari iman. Dalam hitungan yang ketiga, anak-anak Mualimah mulai membersihkan lingkungan di sekitarnya ya. 1, 2, 3, yuk! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم
Wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban anak-anak muallimah semuanya. Kaifa halukum? Semoga anak-anak muallimah semuanya dan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak muallimah semuanya, pada hari ini kita teruskan pembelajaran Hifzul Quran kita, yaitu tentang surat Al-Insyiqaq, yang mana pada hari ini yaitu kita lanjutkan untuk ayat ketiga dan keempat. Nah, untuk anak-anak muallimah semuanya, jangan lupa di murojaah kembali hafalannya, yaitu baik surat Al-Infitor, surat Al-Mutaffifin. Dan jangan lupa ditambah hafalannya atau diteruskan hafalannya, yaitu ke surat Al-Insyiqaq yang pada hari ini yaitu ayat 3 dan 4. Nah, sebelum kita masuk ke penambahan ayat, maka terlebih dahulu kita murojaah surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat sadaqallahul azim. Kita masuk ke penambahan ayat, yaitu ayat ketiga. Ya, ikuti mu'alimah dan kita ulang pada ayat ketiga ini sebanyak 10 kali. Wa idzal ardu muddat wa idza al-ardu muddat wa idza al-ardu muddat wa idza al-ardu muddat wa idza al-ardu muddat wa idza. Jangan dibaca wa idza, tenang ya. Wa idza that, ya. Wa inal ardu muddat, muddat. Di sini ada huruf dal yang bertasydid atau ada dua huruf dal di sini, tetapi tidak ditulis. Maka penggantinya itu adalah tasydid di atasnya. Jadi bacaannya kita tahan, muddat, muddat, ya, muddat. Jangan muddat. Ya, ta ini tidak ada s ya, muddat tidak ada. Tapi bacaannya muddat, ya, muddat. Jangan dibaca muddat, ya itu salah. Tapi bacaannya muddat. Kita ulang. Wa idzal ardu muddat, ardu ghadidu. Wa idzal
keempat ya. Karena bacaannya agak panjang, maka kita potong menjadi 3. Yang pertama, wa alqad ma fiha wa tafallat. Kita masuk yang pertama, wa alqad, wa alqad, wa alqad, wa alqad, wa alqad, qatiqu, qatiqu, wa alqad, wa alqad, wa alqad, wa alqad, wa alqad. Kita lanjut. Ma fiha, ma fiha, ma fiha, ma fiha, ma fiha. Ma di sini dibaca panjang. Fathah diikuti alif, fathah dibaca panjang. Jadi huruf mim di sini kita wajib membacanya panjang ya. Ma, ma, jangan dibaca mafiha. Itu salah. Ma, fi, fi juga dibaca panjang. Kasroh diikuti ya sukun atau ya mati. Kasroh dibaca panjang. Fi, 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 ma, fi, ha, ha, hihu, ha, hihu. Jangan dibaca ha, ini adalah ha besar. Ha, hihu, ya, ha, hihu, ha. Fathah diikuti alif, fathah dibaca panjang. Jadi ma fiha, ma fiha, ma fiha, ma fiha. Selanjutnya wa takhallat, watakhallat, 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 watakhallat. Khafifu, khafifu, jangan dibaca kho, kho, tapi kho. Khafifu, watakhall. Di sini ada lam ya, bertasydid. Jadi pada huruf kho ini kita tahan bacaannya, watakhallat, watakhallat, watakhallat. Jangan dibaca watakhallat ya, itu salah. Watakhallat, tahan huruf lamnya dulu. Watakhallat, 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 watakhallat. Kita ulang huruf pangkal. Wa alqad ma fiha watakhallat, wa alqad ma fiha watakhallat, wa wa alqad
pembelajaran Hijul Quran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ila liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak muslimah. Bertemu lagi di pelajaran sains Quran kita pada hari ini, yaitu hari ini materi kita untuk sains Quran yaitu kasrah tegak, ya. Nah, apabila kita bertemu dengan kasrah tegak, ya, maka kita panjangkan dua harokat, ya. Dua harokat juga bisa kita istilahkan dua ketukan, ya. Misalnya seperti ini, ya. Hi, 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 hi. Dua ketukan, ya. Hi, 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 hi. Nah, seperti itu ya anak-anak muslimah. Apabila kita bertemu dengan kasrah tegak, maka kita panjangkan dua harokat, ya. Yuk kita lihat contoh di Iqra kita. Hadhihi, hadhihi, ya. Hi di sini, hi di sini terdapat kasrah tegak, ya. Kasrah tegak itu seperti ini ya anak-anak muslimah. Baris bawah tetapi dia berdiri atau tegak, ya. Baris bawah yang berdiri, ya, namanya kasroh tegak, ya. Kita panjangkan bacaannya dua harokat, ya. Hadihi, hadihi. Nah, begitu ya anak-anak muslimah. Contoh selanjutnya, ibadihi, ibadihi. Nah, contoh selanjutnya di ibadihi, hi di sini juga kita panjangkan dua harokat. Coba anak-anak mau lima lagi. Baris hi di sini kasroh atau berbaris bawah, tetapi dia tegak, ya. Berbaris bawah tetapi tegak atau berdiri barisnya. Maka kita panjangkan dua harokat, ya. Ibadihi, ibadihi, ibadihi. Nah, begitu ya anak-anak muslimah, membedakan antara kasroh tegak yang dipanjangkan dua harokat. Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak muslimah. Kembali lagi di pelajaran sains Quran kita pada hari ini, Iqra 3 di halaman 84, ya. Hari ini materi kita masih membahas tentang kasroh tegak dan fathah tegak yang dibaca panjang dua harokat, ya. Yuk kita perhatikan Iqra kita bagaimanakah memanjangkan kasroh tegak dan fathah tegak, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika. Nah, di sini, nah, ini yang dinamakan fathah tegak, ya. Apabila kita bertemu dengan fathah tegak, kita panjangkan dua harokat, ya. Dia berbaris fathah atau berbaris atas, namun barisnya tegak, ya. Tegak atau berdiri, ya. Maka kita panjangkan dua harokat, ya. Kadzalika samawati. Ma di sini juga terdapat kasroh tegak. Wa di sini fathah yang diikuti oleh alif. Maka kita panjangkan dua harokat, ya. Samawati bi alihatina. Bi a di sini fathah yang diikuti fathah tegak, kita panjangkan dua harokat. Nah, fathah yang diikuti alif, kita panjangkan dua harokat, ya. Bi alihatina
fabatila. Nah, di sini ada fathah yang diikuti oleh alif. Maka kita panjangkan dua harokat. Dan la di sini tidak ada tanda matnya atau tanda panjangnya, ya. Jadi la di sini kita tidak boleh memanjangkan bacaannya. Misalnya anak-anak mualimah baca seperti ini. Fabautila. Nah, itu salah ya anak-anak mualimah. La di sini pendek, ya. Contohnya fabautila. Pendek, ya. Fabautila. Fabautila. Nah, begitu ya anak-anak mualimah. Hamilati. Hamilati. Nah, ha di sini fathah yang diikuti dengan alif, kita panjangkan dua harokat. La di sini adalah fathah tegak, kita panjangkan dua harokat. Hamilati. Radiyallaha. Radiyallaha. Ha di sini fathah yang diikuti alif, kita panjangkan dua harokat, ya. Asifata. Asifata. Fasyauti'i. Fasyauti'i. Nah, di sini fasya, sya di sini fathah yang diikuti alif, kita panjangkan dua harokat, ya. Fasyauti'i. Bilbonini. Kasroh yang diikuti ya sukun, kita panjangkan dua harokat, ya. Biyubonini. La hayata. La di sini fathah yang diikuti alif, kita panjangkan dua harokat. Ya, kasroh tegak, kita panjangkan dua harokat, ya. La hayata. Waja'alani. Waja'alani. Ni di sini ada kasroh tegak, ya. Kasroh tegak, kita panjangkan dua harokat. Waja'alani. Bilisanina. Bilisanina. Ibadihi. Ba, fathah yang diikuti alif, kita panjangkan dua harokat, ya. Hi, kasroh tegak, kita panjangkan dua harokat, ya. Ibadihi. Waqina. Waqina. To, fathah diikuti alif. Gi, kasroh diikuti ya sukun, ya. Waqina. Fahijaba. Fahijaba. Ja, fathah yang diikuti alif, kita panjangkan dua harokat. Ba, fathah yang diikuti alif, kita panjangkan dua harokat, ya. Fahijaba. Hafizina. Ha, fathah tegak, kita panjangkan dua harokat. Uzi, kasroh yang diikuti ya sukun, kita panjangkan dua harokat, ya. Hafizina. Hamidata. Hamidata. Fathah yang bertemu dengan alif, kita panjangkan dua harokat. Hamidata. Wa asila. Wa asila. Si, kasroh yang diikuti ya sukun. La, fathah yang diikuti alif, maka kita panjangkan dua harokat, ya. Wa asila. Ahaditha.
ahaditha wa ilahi wa ilahi biyaminika biyaminika li abihi. Bi di sini kasroh yang diikuti ya sukun kita panjangkan dua harokat ya. Li abihi li abihi sahibatihi sahibatihi. So fathah yang diikuti alif kita panjangkan dua harokat. Hi kasroh tegak kita panjangkan dua harokat. Sahibatihi wa akhirihi wa akhirihi. Fathah tegak kita panjangkan dua harokat. Kasroh tegak kita panjangkan dua harokat ya. Shadaqallahul azim. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak muslimah, pelajaran sans Quran atau Iqra kita di halaman 84. Jangan lupa selalu belajar, memperbaiki man atau tanda panjangnya dan juga penyebutan hurufnya ya. Tetap semangat anak-anak muslimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak mu'alimah, hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran selanjutnya. Sekarang kita belajar adab islami. Nah, kita masih membahas tentang anjuran dan larangan terhadap tamu. Ada yang masih ingat? Apa saja anjuran dan larangan terhadap tamu yang sudah kita pelajari? Ya, bagi yang masih ingat, alhamdulillah. Dan bagi yang belum ingat, mu'alimah ingatkan kembali. Ada anjuran dan larangan terhadap tamu. Yang pertama yaitu memuliakan tamu selama 3 hari. Yang kedua yaitu janganlah bertamu lebih dari 3 hari. Yang ketiga, undanglah kaum mukmin untuk bertamu ke rumah kita. Yang keempat, jangan membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, jangan membenci wanita atau anak-anak dalam sebuah acara. Yang keenam, yaitu janganlah berbangga-bangga dan berfoya-foya. Yang ketujuh, janganlah memaksakan kenduri besar atau jangan memaksakan sebuah acara yang besar. Yang kedelapan, sambutlah tamu dengan wajah berseri dan keramah-tamahan. Yang kesembilan, hentikanlah sholat jika ada tamu yang datang. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi membahas tentang anjuran dan larangan terhadap tamu. Ya, selanjutnya adalah jangan membedakan perlakuan terhadap tamu. Anak-anak mu'alimah, ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, janganlah kita melihat dari kaya atau miskinnya. Dan jangan pula kita membedakan perlakuan terhadap mereka. Karena sesungguhnya tamu yang datang ke rumah kita yaitu untuk dihormati, baik yang kaya ataupun yang miskin. Jadi jangan membedakan perlakuan terhadap tamu ya. Yang ke-11, jangan memperlihatkan wajah muram dan jemu. Anak-anak mu'alimah, wajah muram itu artinya sedih, sedangkan jemu itu artinya adalah bosan. Maka janganlah kita memperlihatkan wajah yang sedih dan bosan. Anak-anak mu'alimah, kita harus melayani tamu dengan wajah yang ceria dan hati yang lapang. Karena apabila kita menyambut tamu dengan wajah yang
sedih atau keningnya yang berkerut, maka itu menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap tamu. Selanjutnya, jangan menyuruh tamu bekerja. Janganlah kita menyuruh tamu untuk bekerja, karena sesungguhnya tamu itu untuk dihormati dan dimuliakan. Jadi, kita jangan menyuruh tamu untuk bekerja. Selanjutnya yaitu hormati tamu dengan memberikan makanan dan minuman. Anak-anak mu'alimah, ketika kita mengadakan sebuah acara, hendaklah kita menghidangkan makanan atau minuman kepada tamu, karena itu akan menambah kedekatan hubungan atau mempererat silaturahmi antara kita dengan tamu. Dan itu juga merupakan bukti ketulusan hati kita bahwa kita sebagai tuan rumah atau sebagai yang mengadakan sebuah acara, kita menerima kehadiran mereka. Anak-anak mu'alimah, anjuran dan larangan selanjutnya yaitu jangan mengangkat hidangan sebelum tamu menikmati makanannya. Anak mu'alimah, apabila ada tamu yang datang ke rumah kita, janganlah kita mengangkat hidangan sebelum tamu selesai menikmati makanannya. Karena hal ini merupakan suatu sifat yang tidak sopan, dan perbuatan ini sama halnya dengan kita mengusir tamu agar segera pulang. Maka jangan dilakukan ya. Yang berikutnya, jangan mengulur-ulur waktu sehingga membuat tamu menjadi bosan. Anak-anak mu'alimah, mengulur-ulur waktu itu maksudnya adalah melama-lamakan waktu tersebut. Jadi, janganlah kita melama-lamakan waktu sehingga tamu menjadi bosan. Dan apabila kita mempunyai kendala di dalam sebuah acara, hendaklah kita memberitahu kepada tamu kita agar semua yang hadir dapat memakluminya. Jadi, apabila kita mengadakan sebuah acara, janganlah kita melama-lamakan waktu, karena itu akan membuat tamu kita menjadi bosan. Sekian dulu pembelajaran adab Islami kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari tentang anjuran dan larangan dalam bertamu dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak mu'alimah. Dan semoga kita senantiasa menauladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah panutan dan suri tauladan yang baik bagi umat Islam, termasuk dalam hal memuliakan tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan dan mengajarkan kepada kita tentang memuliakan tamu, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Jangan lupa dicatat di buku Halus Kasar ya anak-anak mu'alimah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah.